Halo, Kebi Besan. Berjumpa lagi di channel saya, Agent Wen. Okay, hari ini morning. And say morning dulu because hari ini saya go breakfast with my kawan hari ini, my friend. Dia bawa go breakfast. So, come on, stay tuned. Di manakah saya akan breakfast, okay? So, stay tuned. Sampai sudah di tempat yang ditujui. So inilah yang tempat yang kami akan pergi, ialah itu Kuang Sup Ikan Deli Fresh Serve No Pork. Okay, inilah kedai dia. So dia berada limpas daripada itu plaza. So tu signboardnya pernah ada sana. Signboardnya di seling jalan. Kuang Sup Ikan. Okay. Sup ikan. So jom kita masuk, kita pergi ke check it out di dalam sup ikan. Ramai juga orang di breakfast. Aku tak tahu, 아무렇지 않은 척 아무도 모르게
tadi saya tidak sempat buat review di yang saya kami breakfast tadi itu sebab kawan saya dah hal, so terpaksa kami makan dan kami chow terus sama dengan semua kawan dah hal. So and then saya sampai ke rumah baru saya bagi review lah. Okay, sekarang saya di rumah sudah. So okay, dan makanan tadi yang kami makan tu breakfast kami, saya order asam pedas mihun sama isi semua ialah campuran ikan-ikan lah. Dia ada isi ikan, dia ada fish ball, dia ada fish cake, ada yang seperti yang ada video saya sebelum ni kan. Okay, and then dia punya taste sedap, memang sedap, not bad, very nice. Dia asam-asam pedas, macam-macam seperti asam-asam pedas tu. Okay, asam pedas, nice, and dia sedap. Pedas juga lah, boleh tahan juga pedas dia. Overall memang nice, recommend, kamu boleh try. And then saya punya kawan makan tom yum, dia bilang pun not bad juga, tapi ada kurang sikit rasa tom yum dia. So dia bilang, tapi overall pun memang okay juga, but mungkin lidah kawan saya dengan lidah kamu orang dia sama, kamu boleh try lah. Tapi memang so far habis juga dia makan. Alright, kami punya side dish wonton goreng sama itu Vietnam roll. Okay, wonton goreng itu yang saya kurang certified, same as my friend, dia tidak certified sebab expected yang fikir wonton goreng ni memang nice kan, tapi sebab dia isikan, so dia ada rasa bau dia, and then dia macam tidak berapa fresh dia punya isikan di dalam dia. So tidak recommend lah, saya tidak berapa suka, walaupun nampak besar, saya fikir besar tu sedap lah, tapi tidak. Tapi itu komen kami yang jujur, okay? Komen saya yang jujur dan kawan saya juga. So memang saya tidak certified. And then but itu Vietnam roll, very nice, sedap. Itu sedap, itu saya recommend kamu orang order. Itu memang sedap because dia rasa yam. Very nice. Dan kalau kamu go sana, kamu harus recommend kamu orang ambil itu Vietnam roll. Very sedap, okay. So overall yang saya boleh bagi is 7/10. Yes, 7/10 lah. So far review. So kamu orang beli check it out dan kamu orang beli go try, mungkin maybe apa yang saya rasa lain, apa yang kamu orang rasa tu lain. So bagi saya is overall is 7/10. Not bad juga dia punya mihun tu, sup tu not bad. But kalau kamu orang pergi sana, kamu orang jangan lupa order itu Vietnam roll, memang terbaik and sedap. Okay, but itu saja saya punya review so far yang saya boleh bagilah. Yang episode banyak juga makanan-makanan saya, sebab sana pun ramai orang juga. Maybe bukan semua makanan saya tercuba, saya cuba tu sup saja. So overall itu yang saya punya review yang jujur. Okay, so kalau kamu pergi try, ya memang senang saja di dekat Sering Jaya, lepas itu Plaza 33, kamu nampak kuang sup ikan enggak? Ah, sup itulah. Nampak di Sering Jaya. So kalau siapa-siapa yang belum pernah pergi, kamu boleh try itu, memang sedap makan dia. Tapi maybe ada yang tidak lah kan, yang macam wantan tu, okay. Tapi yang overall memang best. So thank you for watching my video sampai till the end, and jumpa lagi di video saya next video, okay. Bye and ketaharan, peace. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky